Ini ialah malam yang mana kesemua hati akan bersatu demi cinta yang satu. Cinta yang tinggi separas awan untuk Malaysia. Dan kesemua mata tertumpu di Kuala Terengganu, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Apabila satu lagi pertembungan yang akan melibatkan Harimau Malaya yang dibanggakan. Tetapi ia membuka ruang untuk Malaysia, 4-3. Peluang gerakan di sebelah kiri, hantaran cantik, ada tekanan dan peluang kemasan. Ruang terbaik untuk Azam Azmi Murad di padang yang mana beliau sangat-sangat suka untuk melakukannya. Tetapi sekali lagi peluang yang terlepas untuk Azam. Sekali lagi di sebelah kiri, Akhya. Antaran baik, antaran-antaran pendek. Pusingan cantik dari Hendrik. Namun sekali lagi tepisan berkualiti oleh Ronald Warrison. Hendrik Dos Santos juga menunjukkan kualitinya. Ya, skill individu yang baik lakukan oleh Andrew Santos dengan buat satu turning. Josue dapat untuk memintas kedudukan Kolo Kepo. Hantaran ke sebelah kanan. Ruang bukaan untuk Akhya. Dan Akhya Rashid. Itu peluang kemasan. Beliau mengacah dan melepasi ke semua pemain pertahanan. Namun sayangnya ke sisi jaring. Simon. Bukaan baik ke sebelah kanan. Gerakan untuk Ati Kepo. Lencongannya menarik. Sedikit saja melepasi tiang sebelah kanan Sirizhan Azril. Ya, ini yang bahaya dilakukan oleh Papua Nugini. Mereka adalah satu pasukan yang ingin membuat percubaan, ingin menghabiskan pergerakan-pergerakan dari segi attacking mereka. Satu hantaran ke tengah. Sirizhan datang dan ada tandukan yang dapat sempat untuk ditepis di sasar akhir oleh Sirizhan. Ya, antara yang baik adanya sekali lagi masalah komunikasi di antara Sirizhan dan juga Noah Laina. Kejaran mula untuk dilakukan, memaksa kesilapan. Azam memenangi bola, hantaran ke tengah buat Akhya Rashid. Kesemuanya sudah pun ada, tetapi sentuhan penyudah saja belum tiba. Ya, satu high pressing yang baik lakukan oleh Azam Azmi dan juga buat satu hantaran yang tepat kepada Akhya Rashid. Tetapi sekali lagi, decision making yang lakukan oleh Akhya Rashid untuk membuat satu tandukan. Melepasi dua pemain, menggunakan kepantasannya, meninggalkan Solomon Rani. Ada terjahan dan itu adalah sepakan penalti. Ya, jelas ini adalah skill dan kepantasan yang luar biasa lagi yang ditunjukkan oleh Akhya Rashid yang bergerak sebelah kiri. Dan kita lihat di situ jelas satu bentesan daripada Joshua Talau yang agak lambat di belakang kaki Akhya Rashid, mengakibatkan dihadiahkan sepakan penalti untuk pasukan Malaysia. Safawi, dedikasinya untuk negara sukar untuk disangkal. Dan nombor 20 untuk Safawi Rashid buat negara. Malaysia berada di harapan di penghujung babak pertama. Dan itu dihadiahkan oleh Safawi Rashid. Sujud syukur apabila beliau memberikan momen keraian di harapan penyokong sendiri. Daniel Ting, satu lagi lorongan cantik. Faisal cuba melepasi Ronald Warrison. Tapi adanya Daniel Ting yang cuba untuk menghantar ke tengah. Azam mengambil. Paulo Josue datang. Dua dalam dua untuk Paulo Josue. Dan dua juga untuk Malaysia dalam aksi kedua. Dan itu sememangnya sesuatu yang dicari sepanjang babak pertama. Malaysia mahukan lagi dan Paulo Josue meletak. Ya, apabila anda meletakkan agensi di bahagian hadapan, ini yang kita akan dapat. Apabila pergerakan di sebelah kiri dan juga hantaran yang boleh dilakukan oleh Daniel Ting, miss judgement clearance beradanya di situ, Azam Azmi Murad, inilah kelebihan yang ada pada Paulo Josue. Kerana fizikaliti yang ada pada Joel Iha ini, seorang pemain yang ingin berlari ke hadapan, ingin cuba mendapatkan bola.
Oh, satu lagi lambungan cantik. Kali ini tidak offside untuk Arif Aiman Hanafi. Beliau merealisasikan impiannya pada aksi lalu. Dan kini beliau juga ada dua dari dua. Mr. MVP meledak lagi. Dan Arif Aiman menambah lagi keselesaan untuk Malaysia. Ya, apabila timing of the run itu tepat, larian dilakukan oleh Arif Aiman, dan ini sudut pilihan dan juga ketepatan rembatan yang dilakukan oleh Aiman itu tepat. Arif Aiman kali ini lambungannya mencari Faisal, dan peluang juga untuk Faisal masuk ke tengah. Lagi dan lagi dan lagi. Dua pemain gantian terus masuk, terus memasukkan jaringan. Dan kini Faisal Halim juga turut berpesta di gol badak. Dan Malaysia sememangnya mengaum ganas. Oh, tapi satu lagi datang. Harimau Malaya berpesta di Terengganu. Lima bintang di babak kedua. Dan inilah wajah sebenar mereka. Arif Aiman sekali lagi. Dua gol dalam dua minit. Tarancau Daniel Ting menangi perebutan di udara. Azam terus saja datang. Dan ini dia Arif Aiman sekali lagi. Mendapatkan Azam Azmi Murad dan Paulo Josue. 6-0. Harimau yang laparkan jaringan. Mereka memfaham Papua New Guinea. Dan kekanasan berlaku di separuh masa yang kedua. Ya, ini kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh Azam Azmi Murad. Kelebihan yang ada pada beliau membuat larian, inverted run yang baik, dan juga ketenangan beliau membuat hantaran mudah. Jaringan ini dilakukan oleh Paulo Josue. Stuart Wilkin lambungkan cantik. Arif Aiman sentuhan pertamanya baik. Gerakannya memukau sekali lagi. Dan Paulo Josue mendapatkan momen hat-tricknya. Direncanakan oleh Arif Aiman. Paulo Josue dengan hat-trick. Seventh heaven buat Malaysia. Kualiti, ini yang katakan kualiti yang ada pada Arif Aiman. First touch yang sangat baik, ketenangan membuat gelecekan yang baik. Dan selepas itu terus buat hantaran ke dalam, mencari larian yang dilakukan oleh Paulo Josue. Dan selepas itu sekali lagi tap in mudah untuk hat-trick beliau pada perlawanan malam ini. Malaysia yang inginkan tambahan jaringan, pendek saja diambil, hantaran tinggi. Dan satu lagi, Daniel Ting. Musim ini musim terbaik dari sudut jaringan. Dan beliau melakukannya juga untuk Harimau Malaya. Dan Daniel Ting juga memasuki satu senarai panjang penjaring untuk malam ini. Ya, gol demi gol dijaring oleh pasukan Malaysia. Inilah pemain yang ingin, sangat inginkan menjaringkan gol. Tanduk keluar Junior Elstal, tapi masih lagi ada peluang untuk mengantar satu lagi bola berbahaya. Tetapi membias, dan Malaysia ada satu lagi peluang untuk gerakan balas. Cantik antaran jauh ini, ternyata onside. Dan peluang untuk mencari hat-trick untuk Arif Aiman Hanafi. Dan itu dia. Ini sudah pastinya antara momen terindah dalam karier seorang bintang, seorang superstar muda, Arif Aiman Hanafi. Hat-trick untuk skuad kebangsaan. 20 Jun takkan dilupakan. Dan sangat mudah, sangat mudah jaringan ini terhasil apabila larian yang baik dilakukan oleh Faisal Halim sebelah kanan mencari
lari yang dilakukan oleh Arif Haiman di sebelah kiri. Selepas itu ketenangan beliau untuk menggelicik dia selepas itu. Siapa yang akan mendapatkannya? Sudah pasti satu momen indah juga jika Sharif Fikri mendapatkannya. Tapi Faisal cuba masuk. Mukhairi, 1-2. Faisal Halim. Dan Faisal dapat untuk melepasinya. Dan Arif Haiman sekali lagi. 10/10. Arif Haiman ada 4. Kim Panggon terpegun. Malaysia meraihkannya. Harimau lapar. Dan mereka mendapatkan makanan mereka pada malam ini. Luar biasa adalah kombinasi antara dua pemain ini. Satu terupas yang baik, kombinasi yang baik di antara Faisal Halim dan juga Mukhairi Ajmal. Dan selepas itu, ini yang kita ingin lihat. Tumpuan pada Yudi Nur Cahaya, pengadil dari Indonesia. Untuk menamatkan perlawanan ini. 10 adalah angka ajaibnya. 4 dari Arif Haiman, 3 dari Paolo Josue, 1 setiap seorang oleh Safawi Rasid yang memulakannya, Faisal Halim serta Daniel Ting. Dominasi di serata padang dari minit pertama hingga ke akhirnya. Tamat di Kuala Terengganu, Malaysia 10, Papua New Guinea 0.